إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas beragam nikmat, atas nikmat hidup, nikmat kesehatan. Kita syukuri nikmat kesempatan. Kita besarkan muliakan Allah atas nikmat Islam, iman, atas nikmat beradanya kita di tempat terbaik di hari termulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat beradanya kita dalam ibadah termulia, ibadah Jumat, mendengarkan ceramah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam nikmat dan luasnya rahmat yang terus-menerus tercurah. Yakin dan terus kokohkan keyakinan kita bahwa hanya dengan mensyukuri nikmat, nikmat itu terjaga bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat terbesar, bahkan yang mendasari seluruh nikmat, adalah nikmat niat dan keikhlasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita. Niat dan keikhlasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba adalah nikmat terbesar, penentu seluruh nikmat. Bahkan tak ada nikmat dalam kehidupan dunia teranggap sebagai nikmat kecuali hanyalah ketika ada niat dan keikhlasan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Di sanalah, di padang mahsyar, setiap hamba akan memperoleh ma fis sudur, apa yang ada di dalam dadanya. Bukan sekedar apa yang dia ucapkan, bukan sekedar pangkat dan kedudukan, bukan sekedar banyaknya harta dan uang, bukan sekedar tindakan dan perbuatannya, tetapi yang akan kita peroleh adalah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada.
niat dan keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, tidak pula darah-darahnya, berapapun banyaknya kurban itu. Bukan itu yang sampai, tetapi yang sampai adalah takwa kalian. Dan takwa, kata Nabi, hahuna di sini. At-taqwa hahuna di sini, di dalam. Di situ niat dan keikhlasan. Ini perlu ilmu, bukan sekedar perasaan. Ini perlu cahaya, bukan sekedar, tetapi dia merupakan agama, bahkan hakikat agama seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya ilmu tentang niat dan keikhlasan, tak satu pun Nabi dan Rasul diutus, tak satu pun kitab diturunkan, kecuali ilmu terbesar yang terdapat di dalamnya dan yang mereka sampaikan adalah ilmu tentang niat dan keikhlasan ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah keinginan kita untuk melakukan ibadah. Niat adalah maksud kita. Untuk apa kita beribadah? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti, setiap amalan pasti ada niatnya, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Benar tidaknya amalan kita ditentukan oleh niat kita. Kuat tidaknya amalan kita ditentukan oleh niat kita. Besar kecilnya amalan kita ditentukan oleh niat kita. Boleh jadi kedudukan yang rendah, amalan yang singkat, pengorbanan harta yang sedikit, tetapi dengan niat yang hebat, meraih kehebatan tak tertandingi. Niat adalah pemilik, penguasa dari hakikat pencapaian kita. Dengan niat, kita bisa mencapai bahkan sesuatu yang di luar jangkauan fikiran manusia. Karena itu, pelajari niat. Terus pelajari niat. Luruskan niat dan terus murnikan niat menjadi keikhlasan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat mengarah kepada dua makna utama. Yang pertama, qasdul ibadah. Apa maksud? Apa yang kita inginkan? Memaksudkan, sengaja menginginkan ibadah. Ketika terdengar azan, ada keinginan untuk sholat. Itu niat dalam makna yang pertama ini. Menginginkan ibadah. Ketika seorang santri melihat tanggal, oh sudah tiba waktu masuk pondok. Sudah ada keinginan berbekal untuk ke pondok dengan maksud menuntut ilmu. Itu niat, sudah ada niat. Ketika kita memiliki harta, ada keinginan untuk membangun masjid, bersedekah di masjid, memberi makan kepada orang miskin, untuk berbagi kepada sahabat, bahkan lebih afdal dari semua itu, untuk memberi kepada kedua orang tua, anak, istri. Keinginan ini adalah niat dalam makna yang pertama. Ini penentu ibadah,
benar tidaknya ibadah. Orang yang melakukan gerakan sholat dari awal sampai akhir, tetapi tidak memaksudkan untuk sholat, hanya sekedar memaksudkan memberi contoh supaya orang tahu cara sholat, yeah, maka tidak akan menjadi ibadah, sebab dia tidak inginkan sholat itu sendiri. Orang yang datang ke masjid ketika menginginkan sholat, maka setiap langkahnya terhitung sebagai ibadah, pengguguran dosa, pengangkatan derajat. Tetapi kalau datang ke masjid tanpa niat untuk sholat, maka langkah-langkahnya hanyalah langkah-langkah biasa. Lihat bagaimana niat dalam makna yang pertama ini merubah keadaan. Niat saat mandi, kita niatkan untuk mengangkat hadat besar, hadat kecil, maka niat itu menjadi penggugur dosa, penghapus najis, penghapus dan hal yang menunjukkan taharah. Tetapi kalau kita tidak niatkan untuk mandi dengan maksud itu, sekedar mandi saja, berapapun banyak sabun, sampo yang kita gunakan, tetap tidak menjadi pensuci dan penggugur najis itu. Niat membedakannya. Ini niat dalam makna yang pertama. Perhebat niat ini, perbesar niat ini dengan ilmu. Niat ini punya asal. Ketika terdengar sholat, azan, kita ingin sholat. Sudah ada niat. Itu asal niat. Tapi perhebat dia. Perhebat dia dengan apa? Menginginkan, memaksudkan sholat apa yang kita inginkan. Langsung muncul dalam fikiran, muncul dalam keinginan, sholat dengan segenap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya ilmu bahwa harus berwudu. Dia punya ilmu cara-cara berwudu. Dia punya ilmu langkah-langkah ke masjid. Bagaimana ketenangannya, bagaimana ininya, bagaimana ininya. Dia punya ilmu masuk ke masjidnya. Dia punya ilmu tentang niatnya, takbirnya, rukuknya, sujud, seluruh bacaannya. Dia inginkan semua itu. Sesuatu yang dia ilmui dengan terang itu yang dia inginkan. Ini niatnya lebih hebat, lebih dahsyat daripada sekedar menginginkan sholat. Daripada sekedar menginginkan sholat. Jadi niat dalam makna yang pertama ini, orang sudah berbeda-beda, berjenjang-jenjang pencapaiannya. Sama-sama sholat, sama waktunya, sama capeknya, di tempat yang sama, tetapi berbeda nilainya karena perbedaan niat. Niat dalam makna yang kedua lebih menentukan perbedaannya. Bisa berbeda seperti langit dan bumi. Niat dalam makna yang kedua, yaitu apa yang diinginkan dengan sholat itu. Apa yang kita inginkan dengan sedekah itu. Apa yang kita inginkan dengan memberi kepada anak istri kita. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dengan menjadi guru. Apa yang kita inginkan dengan menjadi pegawai, dengan menjadi pengurus. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan dengan menjadi pemimpin, dengan menjadi bawahan? Apa yang kita inginkan? Itu niat dalam makna yang kedua. Dan ini lebih menentukan diterima tidaknya ibadah, hebat tidaknya ibadah, luas tidaknya ibadah, besar tidaknya ibadah. Dan dalam niat, dalam dua makna ini harus ikhlas. Terlihat perbedaan niat dengan ikhlas. Niat dalam dua makna ini harus ikhlas. Semata kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perasaan, bukan kedudukan, bukan harta, bukan penggajian. Bukan karena kita disinggung, bukan karena kita dipuji, bukan karena kita dibesarkan, atau bukan karena kita dikecilkan. Bukan karena kita diterima, bukan karena kita ditolak, tapi semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta semata
karena Allah Subhanahu wa taala. Yang melahirkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala pula. Sehingga gerakannya seluruhnya semata mengejar apa yang Allah cintai, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kerusakan dalam niat adalah kesyirikan. Kerusakan dalam niat itu riya. Kerusakan dalam niat sum'ah. Kerusakan dalam niat iradatud dunya, iradatun nas bi amalihi ad-dunya. Kerusakan dalam niat keinginan manusia dengan amalannya semata untuk dunia. Itu kerusakan dalam niat. Dan yang paling parah dalam kerusakan dalam niat adalah memaksudkan, mengarahkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk membesarkan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia serahkan berdirinya, pengagungannya dalam bentuk berdiri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penghancur-penghancur ibadah. Seluruh berdirinya kepada Allah gugur, tidak bernilai saat dia serahkan berdiri pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan menggugurkan semua amalan. Dan itu kehancuran niat. Sebab dia sudah menganggap bolehnya dia diserahkan padanya berdiri pembesaran itu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniat menginginkan, memaksudkan semua ibadah itu hanya kepada Allah di atas keyakinan la ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini yang menggerakkan dia untuk berdiri yang merupakan ibadah hanya kepada Allah, selainnya tidak. Rukuk sujud hanya kepada Allah, selainnya tidak. Yang menggerakkan dia untuk berilmu, menuntut ilmu, belajar, mengajar hanya kepada Allah karena Allah, selainnya tidak. Yang menggerakkan dia untuk bersedekah, berkorban, bertaawun semata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Ini yang menggerakkan. Hanya kepada Allah tujuannya. Hanya untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridanya. Iya, semata karena takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini penggeraknya. Sehingga seluruh ibadahnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar akan menjadikan amalan kita semata mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau keridaan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, kalau maksud kita dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, maka disitulah kerusakan niat. Tidak tanggung-tanggung bagaimana niat merusak amalan. Tiga orang yang pertama merasakan siksaan di alam neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar. Tiga, mereka yang pertama neraka menyala, menggilas mereka. Tidak tanggung-tanggung. Yang pertama alim atau qari, orang berilmu atau ahli Quran. Sudah diberi keutamaan besar berupa Quran, berupa ilmu. Dan tidak tanggung-tanggung amalannya bersama Quran. Siang dan malam solat mengimami manusia bersama Qurannya. Tapi Allah dan para malaikat mengatakan kamu pendusta. Apa sebabnya? Bal aratta ayyuqal fulanun qari. Yang kamu inginkan hanya agar supaya orang-orang bilang. Ini, lihat. Yang kamu inginkan, ini keinginan. Ini lihat dalam makna yang kedua.
Kamu inginkan supaya orang-orang bilang si Anu itu qari, si Anu itu alim. Itu yang dia inginkan dari manusia. Waqad qila dhalik, dan kamu sudah dapatkan itu. Makanya sekarang tidak dapat sudah. Kamu sudah dapat di dunia. Itu yang kamu inginkan. Dimasukkan ke dalam neraka sebelum yang lainnya masuk. Sudah dapat kemuliaan besar dan telah mengamalkan amalan sangat besar, tapi akhirnya hancur karena rusaknya niat. Karena itu seiring bertambahnya ilmu, seiring bertambahnya hafalan, seiring bertambahnya Quran, kita harus terus memperbaiki niat. Sebab akan rusak seluruhnya kalau niat itu tidak terjaga. Yang kedua siapa? Mereka yang diberi harta yang sangat banyak. Saking banyaknya hartanya, dia tidak perlu siapapun juga. Ini keutamaan besar, itu harta. Dan tidak sampai di situ. Ketika ditanya, apa yang kamu amalkan dengan hartamu? Manusia yang sangat royal, sangat dermawan. Tidak ada satupun jalur sedekah kecuali diarahkan sedekahnya ke situ. Harta ke orang dekat, orang jauh dapat seluruhnya. Hebatnya ini amalan, besarnya ini keutamaan. Tapi Allah bilang, kamu pendusta. Para malaikat mengatakan, kamu pendusta. Sebabnya, bal aratta ayyuqal fulanun jawad. Waqad qila dhalik. Kamu hanya ingin supaya orang-orang bilang, aratta, kamu ingin, ini keinginan, kamu ingin. Ayo jamaah, kita semua punya keinginan. Kamu ingin, hati-hati nih, jaga ini. Kamu ingin supaya orang-orang bilang, si Anu itu dermawan. Dan kamu sudah dapatkan. Hancur semua keutamaan itu. Sirna seluruh pengorbanan itu. Hanya karena keinginan untuk dianggap sebagai dermawan. Niat mengharuskan keinginan hanya untuk dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dianggap oleh manusia. Hanya ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dia cari pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang mengeluarkan uang besar kecil, di awal dia keluarkan uang, jaga niat. Di pertengahan, jaga niat. Iya. Tahun pertama, jaga niat. Tahun kedua, jaga niat. Tahun ke-20, lebih wajib menjaga niat. Semakin banyak jalur keluarnya harta, semakin mengerikan jalur-jalur syaitan menghancurkan niat. Ikhlas itu sangat berat. Sebab untuk semakin ikhlas, harus semakin banyak kebaikan. Untuk semakin ikhlas dalam ilmu, semakin banyak yang diajar, tetapi semakin banyak yang akan memuji. Dan itu seluruhnya bisa menjadi sebab hancurnya amalan. Untuk semakin ikhlas, semakin banyak bersedekah. Semakin banyak yang dibantu, yang mendapatkan manfaat, akan semakin banyak jalur-jalur hancurnya niat, hancurnya amalan. Menjadi imam di masjid kecil 10-5 orang perlu keikhlasan. Tapi menjadi imam di masjid ratusan ribuan orang lebih harus lagi niat. Itu bisa lebih hancur itu amalan. Sehingga untuk menjadi orang yang betul-betul hebat niatnya, itu harus terus belajar. Terus belajar, terus mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya niat terjaga.